Itu air dari mana ya? Dari gunung. Loh, itu kan posisi di atas, di pompa. Nah, enggak, cuma dialirin itu aja. Oh, jadi ini tuh sebenarnya titiknya di rendah. Uh-huh. Airnya dari sana. Betul. Wih, dari tinggi lereng. Banget dari lereng. Gunung apa? Gunung, oh, itu perahu. Iya, sebelahan. Ini perahu juga. Lereng perahu juga. Lereng perahu. Jadi kita di sini nih di bawahnya perahu. Iya, ini lereng Pakuwaja. Masuk. Oh, ini maksudnya Lereng Pakuwaja. Lereng Pakuwaja. Ini ya. Pak Hendri ini yang siap. Yang pengelola ya. Alhamdulillah. Pengelola ini nih camping ground apanya? Namanya apa? Bukit Batu Ketek. Keren loh tempatnya, view-nya juga tuh keren kan, bukit-bukit di sini tuh ada pertanian pepaya kecil. Kita dari Jakarta jam 4 sore, kan perjalanan malam, sampai sini pagi. Kita belum tidur loh. Sekarang kita mau review salah satu camping ground baru. Lumayan juga gua ngos-ngosan nih. Samara, kita sekarang lagi ada di Dieng. Kebetulan ada festival kultur. Penampungan mata air. Wih, cakep view-nya. Cuma untuk loading barangnya lumayan. Ini motor bisa sini parkir. Naiknya loh. Bisa enggak lu? Jadi bisa. Iya. Tapi biasa kalau begini nih view-nya keren nih. Saya akan lari masuk gang. Jadi ini rutenya ke sini ya teman-teman. Sementara kalau untuk motor dia belum siapin, bisa juga sih di bawah sana pakai motor, cuma susah naiknya. Si Pak. Pak, permisi. Ngomong.
Ini sudah matang. Ternyata ini kebunnya. Nih, dia nih. Oh! Nah, ini teman-teman, ini adalah jalan lalu lintas yang arah ke wisata Dieng. Di sini terus belok. Persis di pinggir jalan ini kita di bawah ini kalau mau parkir. Jadi kita untuk ke atas itu masuk trekking sedikit. Mana dia? Belok kanan. Wah, aduh. Mantep nih. Banyak-banyak pohon pepaya. Sayur-sayur. Lewatnya mana? Oh, itu dia tendanya ini, tempat campingnya di sini itu yang ada bendera merah putih itu. Viewnya keren. Cuma sayang hari ini karena udah siang kita ketutup sama kabut. Itu gunungnya tuh. Itu ya. Dia tuh puncak gunung. Ih, keren banget tuh. Sindoro. Mas, Sindoro. Sindoro. Gunung Sindoro. Jelas banget nih kalau dari sini. Yuk kita ke situ yuk. Nah, ini tempatnya ya. Tuh teman-teman, pepayanya banyak banget. Oh, ini carica nih, Mas. Carica. Ini dia. Nah. Pohon pepaya ini. Kita dari sini. Beloknya. Kanan. Waduh, keren ini. Cuman ya di sini fasilitas belum ada listrik. Jadi benar-benar natural. Camping di sini natural di samping kebun. Jadi teman-teman kalau mau camping di sini, wah, view-nya keren banget nih. Kalau untuk udara udah enggak usah khawatir, pasti dingin. Asal kuat aja. Pakai sleeping bag-nya. Lihat tuh. Sindoro. Tapi sayang ketutup. Di sini bagusnya tuh kalau pas lagi sore atau pagi. Di bawah jam 9 pagi atau enggak sore menjelang maghrib. Kalau cuacanya bagus. Oke. Okay. Rekomendasi nih. Ini favorit nih di sini nih. Adem pula. Di bawah pohon tuh. Adem. Pada jadu gimana? Pas dari Sindoro. Lihat gunungnya dulu. Lihat gunungnya biar tersilah. Biar selonjor ibu sambil bernapas. Sini adem nih. Sini enak nih. Ini benar-benar sendiri ini. Enggak. Di atas gunung. Privat ini. Cuman loading barangnya itu loh yang itu. Kalau nanti bisa dikondisikan dengan coba rencana itu kayu-kayu itu untuk rencananya dibuat toilet. Oh, berarti airnya dari sana tadi? Nah, rencana pasang di sini di atas nyong. Itu? It, oh iya. Pam. Ini tuh sebenarnya penampungan air. Masyarakat, jadi warga sini tuh, itu air dari mana ya? Dari gunung. Gunung. Loh, itu kan posisi di atas, di pompa. Nah, enggak, cuma dialirin itu aja. Oh, jadi ini tuh sebenarnya titiknya di rendah, airnya dari sana. Betul. Wih, dari tinggi lereng. Banget dari lereng. Gunung apa? Gunung Prau.
Ini? Iya. Ini perahu? Perahu ini. Oh, Masya Allah, ini perahu. Nah, itu puncaknya tuh. Yang itu? Iya. Oh my God. Oh, itu perahu. Iya, sebelahan. Ini perahu juga? Lereng perahu juga. Lereng perahu. Lereng perahu. Jadi kita di sini nih di bawahnya perahu. Iya, ini lereng Pakuwaja. Masuk. Oh, ini masuknya? Lereng Pakuwaja. Lereng Pakuwaja. Ini ya. Pak Hendri ini yang siap. Yang pengelola ya. Alhamdulillah. Pengelola ini nih camping ground apanya? Namanya apa? Bukit Batu Ketek. Bukit Batu Ketek. Engge. Ketek pakai K. K T E K. Oh, ketek. Ketek ketek. Iya, jadi sebenarnya kalau cuacanya bagus banget nih, cerah banget. Bakal betah. Dapat Sindoro. Sindoro. Kalau sumbing-sumbing? Sumbing nggak terlihat, Om. Sebelah mana posisinya? Kalau untuk terlihat itu dia ada di sebelah kiri. Oh, jadi nah. Di sini-sini Sindoro, di sana sumbing. Ya. Sebelah kiri sumbing. Ini sumbing. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cuman ini kan lagi proses pembangunan. Jadi sementara lagi disiapkan toiletnya sama listrik. Ya, insya Allah dikondisikan untuk fasilitas listrik. Kalau untuk sementara ini air dari mana? Kalau kita mau ngambil air sejerigen. Masih di sini. Oh, di atas? Ada keran untuk ini. Kalau oh, untuk kita jalan kaki dong ke sana. Iya, betul. Lumayan. Ke puncaknya. Itu buat penampungan air ya? Di atas untuk ya? Masyarakat. Oh. Okay. Yang disebut pamsimas. Tapi terbaru ini camping terbaru dan ini belum opening ya, masih belum opening, masih coba-coba untuk buka. Terus juga kalau dapat cerahnya kemungkinan pucuk Merapi terlihat juga. Masya Allah, banyak banget nih. Memang sesuatu yang indah itu ya. Kita juga kalau kita ada. Anak yang tadi di motor tadi loh Pak. Oh, iya ya. Yang tadi kita lewat di puncak dia tuh di motor. Aduh. Samara! Coba bilang, Samara! Gak tahu. Oh, belum paham, belum ajarin. Paham. Tuh, bisa gak tulungin, saya tulungin. Tuh, tunggu, bismillah. Apa-apa? Ini udah pegangin. Oh, gitu. Hati-hati, kanan, kanan. Organik. Sini, Beb. Itu Gunung Sindoro. Sindoro, Sindor, Sindoro. Aduh, senang ganti nama. Dawan Kaler. Dawan Kaler dia. Dia di Dawan Kaler. Belakang ini belakang Balai Desa. Belakang Balai Desa. Pasti dulu kenal namanya lurah ya. Bu Lilis. Bu Lilis. Nah, Bu Lilis itu saudara kita. Sepupu, kakak sepupu. Kakak sepupu. Kenapa enggak biasa? Karena waktu aku pas malam takbiran dadakan itu, Om. Pak, itu bisa mangkring aku. Bisa masuk ke situ Bang ya? Iya, dulu kita waktu orang tua masih ada sering ke sana, tapi sekarang kita tuh kalau ke sana paling lebaran ya. Nyekar. Pemakaman. Itu Gunung Prau. Nah, di situ itu pos pantau. Pantau gunung di pos pantaunya Dieng. Kalau jam segini banyak aktivitas petani yang pada berladang. Gunung Tidar, Magelang, Gunung Tidar, naik, mendaki maksudnya. Oh.